Kalau TV korang dah ada tekan source, dah ada di TV, korang jangan beli lah decoder tu, membazir je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke channel aku. Okay, barang yang dinanti-nanti dah pun sampai. Okay, nak tahu apa, jom kita buka. Jadi barang ni aku order 18 hari bulan dari tu, dan sampai tadi. Okay, dia dah ada hantar daripada Guangdong, Shenzhen, daripada Shenzhen, China. So lebih kurang 6 hari lah. Maknanya 18, 19, 20, 21, 22, 23, dalam 6 hari lah. Jom kita buka. Okay, penting sini. Oh, tak ada kotak eh. Dia main wrap je dalam tu, pakai bubble wrap. Barang dia kecil je. Ui, payah juga eh. Bubble wrap dia seletik je. Sorry, aku buka satu tangan kan. Macam tu je barang dia. Okay lah tu. So kita pilih yang ni. Inilah dia. So apa benda barang ni? Dia adalah antena untuk digital TV. Jadi untuk sebenarnya untuk pengetahuan korang, kita orang ni pakai TV yang dah ada digital tapi keperlukan antena, tapi kita orang tak ada antena, jadi aku beli dekat Shopee. So dalam masa 6 hari lah. Sebab apa aku beli antena ni? Sebabnya harga kalau kita beli kat kedai ni, kat kedai elektrik, dia jual RM40. Itu pun discount harga RM40 tu. Tapi kat sini, kat Shopee ni, cuma RM16 je. Termasuk kalau termasuk apa ni, kurier, baru RM18. So ni dia, simple je. Tapi kalau kita yang duduk dekat area yang berdekatan dengan pemancar, dia mungkin memang ni boleh pakai lah. Tapi kalau kita jauh daripada pemancar, mungkin kita perlukan booster yang lagi besar lah. Jadi kalau macam ni aku rasa pun dah cukup. Jadi kita akan cuba nanti tengok macam mana aku set up TV aku tu. Okay, apa yang kita dapat ni lah, tak ada menu, tak ada apa. Tapi dari segi gambar yang ada dekat Shopee tu, aku rasa senang lah, saya nak pasang. So simple lah. Dia ada dia punya antena ni, besi. Tak silap aku, belakang ni dia besi berani. Try lekat kat sini. Ah, memang betul, tengok. So kita boleh lekat kat tingkap ke, kat rail, rail tingkap ke. So lekat dia ni. Okay, jadi apa yang dia bagi ni, kepala dia. So kepala ni kita pasang kat sini ya. So dia skru tu. Sini dia skru. Ini kepala tu. So kita skru kan je lah. Perlukan dia. Okay, alright. Then aku banyak ikat lah. Okay, tak silap. So aku tak ingat berapa meter ni. Jadi panjang juga lah kalau kita nak letak jauh sikit daripada TV kan. Mungkin keluar tingkap ke kan. Keluar tingkap tak, keluar tingkap tak lah, ke tepi tingkap ke kan, yang berdekatan dengan TV kita. Jadi dia ada ni, satu soket yang kita nak masukkan dekat TV, pada TV punya ni antena, soket antena. Yang kedua USB. Okay, USB ni dia tak bagi kepala plug.
tapi kita boleh guna je plug yang kita gunakan untuk charge kita punya telefon kan. Jadi tu tak apalah. Harga pun RM18. Apa lagi kita nak kan. Okey, dia bagi tali yang panjang. So ini aku tak tahulah sebab apa ni dia ni. Mungkin mungkin dia tu booster dia kan. So, itu je, simple. Jadi kita tengok adakah benda ni boleh. Okay, masalah selesai. Kita dah letak kotak ni sementara waktu lah supaya dia sampai kat sini. Okay, sebab ni pendek sangat. Okay, macam ni. So kita boleh pakai plug ni je lah, USB tu, kabel ni. So kita dah pasang. Ni mungkin boleh kita letak kat tingkap ke apa kan. Kena panjang sementara waktu ni. Kita boleh letak dekat tingkap. Oh ya, agak panjang tak? Tak tahu berapa meter ni, 8 meter ke apa ke. Okay, kita letak kat kita punya ni lah, rail tingkap. Ha, nampak? Oh, lekat macam tu lah. Boleh lekat macam tu sahaja, terbaik. Boleh tahan kuat juga kan? Mungkin mengalir ke belakang sana kan? Macam tu. Oh, panjang. Okay. Tu sementara waktu kita letak luar sini. So, wire macam tu. Okay, ke TV. Alright. Jom kita try. Okay, bila kita dah pasang tadi kita punya antena tadi, and then seterusnya kita nak cari kita punya channel lah. Jadi macam ni, ni remote aku eh. Remote aku TV Toshiba, jenama CT8067, model CT8067. Jadi kalau macam remote biasa TV juga, kita ada button power dengan button source lah. Jadi untuk kita set ni, kita mula kita on dulu. Macam korang punya TV, tengok apa gantung pada TV korang. Mula kita klik dulu button power ni. Kita onkan dulu TV kita. Okay, dah on. Okay, kita tunggu kejap untuk on ni. Okay, macam ni TV aku, TV Toshiba. Dia tulis Toshiba kat situ. Okay, nak ikutkan. Kalau ikutkan ni adalah kita aku dah tekan source digital tu. Dia kosong lah, tak ada apa-apa. Jadi bila kita tekan button source ni, korang kena tahu lah, dia ada pilihan DTV. Kalau TV korang ada pilihan DTV, jadi ada digital TV, jadi dia akan keluar kat sini lah, DTV. Kat sini analog. Ini AV, HDMI. Kita tekan balik HDMI. Ikutlah berapa banyak HDMI TV korang ada, USB semualah. Jadi apa yang kita perlukan adalah DTV. Kalau TV korang dah ada tekan source, dah ada DTV, korang jangan beli lah decoder tu, membazir je. Sebab TV korang dah ada DTV. Kebanyakan TV dah ada DTV ni. Kalau TV korang jenis macam ni lah. Tapi kalau tak ada, memang kena beli lah kan. Jadi apa yang korang perlu buat adalah okay, sebelum kita pilih pada source ni, kini nak kita nak tahu lah korang punya TV ada source input di TV, ada digital TV atau tak. Tapi untuk setting, ia bergantung pada TV korang lah. Kalau TV aku ni, apa yang kita perlu buat adalah kat sini tekan pada butang menu ni. Kalau Toshiba lah, bergantung lah pada TV korang. Tekan pada butang menu, so akan dia akan keluar macam tu. Ini adalah setting untuk TV lah. So kita boleh pilih lah. Kalau macam aku punya ni, korang ni untuk gambar, picture. Tekan bawah lagi pada bunyi sound. Lepas tu bawah tu ada channel. So kat bawah ni ada channel, so kita pilih pada channel ni. So mungkin korang punya paparan tak sama macam aku punya ni, tapi dia mesti ada untuk channel ni. Jadi kalau macam aku punya, aku pilih ke tepi ni. So kat sini ada manual turning, program, signal, apa semua ni lah. Tapi kita pilih pada auto turning ni lah. Auto turning ni korang tekan, macam aku punya tekan ok. Kat bawah ni ada dua pilihan. Pilih kepada DTV. DTV pula. DVB T/T2 ni eh. Sini aku tak tahu apa lah. Korang jangan ambil tahu. Pilih pada ni. And then tekan OK. OK. Sampai kat situ dia akan keluar paparan ni. Tune type. Lepas tu kat sini korang boleh pilih lah.
So sampai tekan lah sampai dia pilih kat Malaysia tu. Klik okay. So dia akan pergi kat sini. Dia akan ni dek ni untuk tuning untuk analog TV. Tapi untuk korang cancel ni, korang jangan tunggu ni. Korang-korang tunggu ni memang tak adalah sebab ni untuk analog TV kan. Kalau untuk aku ni, untuk cancel pergi pada menu. So dia kata do you want to skip ATV turning? Maksudnya kita nak skip lah tadi. Skip untuk apa? Turning apa untuk kita cari TV analog. Jadi kita tak nak. Kat sini dia dah bagi, bila kita tekan menu, dia suruh kita apa? Skip, kita nak pencet skip lah. Jadi kita dia kata untuk skip, yes, tekan ke kiri. So sekarang ni dia tengah cari untuk VHF dan UHF lah. So dia akan automatic carilah based on kita punya signal antena kita tadi. So kita tunggu je, tunggu. Jadi apa yang korang akan nampak nanti kat sini, kat sini ni, dia akan keluar di TV program berapa, radio berapa, analog tak ada lah. Untuk kat Malaysia ni, untuk digital TV kita ada 14 channel lah maksimum tak silap, dan radio tak silap ada 6. Jadi kita tunggu lah. So sekarang dengan cari 58% ni, kita tunggu je. Boleh juga kalau nak manual, aku bagi dia punya apa tu channel-channel untuk manual. Tapi better kita buat, korang buat ni lah, buat secara auto lah. Sebab kita tak tahu lokasi kita kat mana. Sebab dia based on lokasi, channel-channel ni based on lokasi kita. Jadi buat auto je lah, senang. So kita tunggu je lah dia 100%. Jadi pastikan kat sini ada program lah. Kadang-kadang kalau signal kita ni tak berapa nak kuat, dia akan dapat dalam 9 channel. Aku pernah buat, dia dapat 9 channel je, 9 program. Dan kita kan, kita perlu cari sampai, ataupun kita perlukan antena yang kuat lah untuk tarik signal tu. So kita akan dapat 14 program dan untuk TV dan 6 program untuk radio. So kita tunggu dulu. Tunggu. Okay, sekarang ni dah 86-87%. So ni dia punya ni lah. Jadi kita akan dapat 14 program untuk TV. Jadi dia dapat 6 program lah. Okay, kita tunggu je. Tak apa, kita tunggu je dia sampai habis. So bila dia habis je, dia akan keluar channel channel pertama, biasanya TV 1 lah. So kita tunggu sekejap. Dah 93%. Okay, sikit lagi. Yang habis dah 1%. Dah dapat. So dah dapat TV 1. Sorry aku lah kan sikit. TV aku tekan pada channel list, so dia akan keluar semua channel lah. Okay, daripada satu TV 1 kan, TV 1, TV 2, TV 3 HD, CJ Wow Shop. CJ Wow Shop ada 2. Okay, so sekarang ni channel yang bertengah ni RTM HD. TV Ahli Jago Shop bernama Best. Dan radio lah, tadi ada 6 kan. So NAS FM, Track FM, Minal FM, AI, Klasik, Asyik. Jadi tu semua channel yang ada.